prediksi gue bisa menang. Gue pikir gue langsung kalah sama Dion Wiyoko, tapi ternyata boleh juga lah ya. Momen tersulit karena gue juga belum terbiasa main badminton, jadi kita sama-sama belum terbiasa. Ya cuman mungkin Dion lebih grogi daripada gue, jadi gue yang menang. Saat gue bisa menang. Ini dia pukulan terakhir tadi, kembali nyangkut dari Dion Wiyoko, 21-14, 21-13, dan Raffi berhasil lolos babak final tunggal putra. Jebret itu gue lihat melawan Vincent, dia bagus. Dia memang hari-harinya main badminton, makanya gue sekarang lagi mencoba untuk bisa menguasai ritme pertandingan. Kita lihat aja, gue tetap tidak akan mundur dan tidak akan menyerah. Gue akuin secara skill dia di atas Dion Wiyoko, tapi secara mental kita lihat harus yakin meskipun memang tantangannya berat. Jebret, jep aja rednya hilang. Ya, multitalenta, kebanggaan rakyat Indonesia ini berlatih tak kenal waktu. Sultan Andara, sang Mr. Champion, yang kemarin sempat merasakan kekalahan di partai ganda campuran. Tentu kali ini dia tidak akan tinggal diam dan membiarkan dirinya kalah untuk kedua kalinya. Kita langsung saja lihat sosok seleb humble yang top, mantap, Mr. Best ini beraksi. Please welcome, Raffi